Poi kedua mieling Hari Keluarga Nasional ke-25 tahun 2018 Hambalang Provinsi Jawa Barat direreuh ku kegiatan gelar dagang produk usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau UPPKS Jawa Barat. Eta kegiatan teh dipiharep mampu ngadongsok keluarga prasejahtera di Jawa Barat sangka nuwukeun usaha keur ngaronjatkeun karaharja anana luyu kana program pamarentah. Rangkaian Milangkala Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-25 tahun 2018 Hambalang Provinsi Jawa Barat direah-reah ke kegiatan gelar dagang produk usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau UPPKS di Sakumna Wawakil Kota Jeung Kabupaten di Sakulia Jawa Barat anu dikokolakeun di Lapang Al-Azhar Kabupaten Karawang. Eta kegiatan gelar dagang produk UPPKS teh di pitembeian ku Bupati Karawang Selika Nurahadiana diaping ku Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso serta Deputi Bidang KBKR BKKBN Puseur Dwi Listia Wardani anu ditandaan ku lampah gunting pita babarengan di tempat gelar dagang. Saban stand pameran gelar dagang produk UPPKS di deg-deg pigenitenan hasil produk unggulan wawakil UPPKS Saban Kota Jeung Kabupaten di Sakulia Jawa Barat. Bupati Karawang ngerong, eta kegiatan gelar dagang teh bakal jadi pangirut ke Kabupaten Karawang. Pangnak itu dina tahun ieu Kabupaten Karawang kapeto minangka tempat punceur ngareuh-reuh milangkal hargana Hambalang Provinsi Jawa Barat. Liantik itu Kabupaten Karawang dirong mampu ngurangan jumlah tumuhna panggegek. Ilaharna tumuhna panggegek di Kabupaten Karawang saban tahunna ukur 1,7%. Nasional adalah hari kita semua. Cinta keluarga adalah cinta yang terencana. Jadi saya melihat bahwa kader-kader KB itu sangat luar biasa di seluruh pelosok negeri bahkan. Dan semua sekarang ini berbondong-bondong sangat antusias untuk mendirikan kampung KB di seluruh wilayah desa-desa yang ada di seluruh wilayah tanah air. Jadi harapannya adalah ini menjadi stakeholder yang terkecil untuk mempengaruhi keluarga-keluarga yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Untuknya itu tadi, bagaimana dua anak cukup, bagaimana menjadi ibu yang baik, ayah yang baik, menjadi anak-anak yang baik, hormat pada orang tua. Itu sebenarnya sederhana. Maksud tujuannya adalah, tapi bagaimana tentunya kita memiliki kader-kader yang berkualitas dan kami terbantu sekali dengan kader-kader yang hebat dan unggul. Dan alhamdulillah kepada Provinsi Jawa Barat, kami direkomendasikan dan alhamdulillah untuk KB perusahaan kami juara ketiga tingkat nasional dan untuk TPD kami juga juara dua tingkat nasional. Jadi ini menjadi hal yang sangat bangga bagi kami yang mudah-mudahan mereka ini bisa perusahaan yang juara nasional itu bisa menularkan kepada perusahaan-perusahaan lain yang ada di Karawang. Eta kegiatan gelar dagang dina milangkala hargana se dipiharep mampu ngirut sakumna kula warga di Jawa Barat utamana kula warga prasejahtera pikeun numuhkeun usaha. Kukituna eta ketak teh dipiharep mampu ngaronjatkeun penghasilan sarta karaharjaan kula warga. Yuana Kurniawan, Bandung TV.